tembak semua. Wow. Kalau kita lihat rawatannya tuh akarnya. Allahu Akbar. Udah bisa buat cutting teh. Iya. Mm-hmm. Ini ada pinggangnya ya, Bang? Gak ada pinggangnya. Cepet 50. Iya. Asli, jadi asli. Ini mah benar-benar mutasi warna dan mutasi daun ya, karena memang warnanya juga mangkok. Bentuknya iya, mangkok. SO kelihatan. Maksudnya cakep gitu jejekannya. Akarnya udah bisa potong ini. Udah bisa potong. Udah iya. Jadi dua itu. Super mantik love. Super mantik love. Super jumbo. Kayak one leg gedenya itu. Harga berapa ini? 2 juta aja teh. Segede gini cuma 2 juta. Segede gitu 2 juta aja. Masya Allah. Legasi bukan sembarang legasi besi. Begini kan. Ini udah mutasi warna dan mutasi daun. Karena daunnya udah lebar, abis gitu dia memangkok warnanya ngepul. Wow, roset ya. Roset. Ini tuh roset, warna cakep. Warnanya bagus banget. Susunan daunnya rapi, harga lempeng ya. Tuh, 10 juta dapat paket Maha Dewi. Sultan. Ya, Maha Sultan ya. Yuk. Oh iya, Maha Sultan ya. Iya, Maha Sultan. Kita bikin begitu aja. Ini jumbo begini. Harga berapa? Jumbo banget, warna sudah. Udah kayak lembayung iya kan? Baru dulu tuh. Ini kita ada di mana? Di Ciledug. Ciledug. Iya. Ayo, opening Bunda. Enggak, skip. Salah orang. Skip. Oh, ini. Salah orang. Iya, jangan begitu, dia lagi bumil. Mau kita lagi di mana sih? Kita itu lagi ada di tempatnya Bang Alpin Rose Nursery yang terkenal dengan pohon yang roset-roset, gedai-gedai, topper poman semua. Harganya waduhai. Kalau di sini tuh ya, setiap ada pohon-pohon yang cakep tuh pasti diserbu. Pasti langsung diserbu. Soalnya yang aneh-aneh tuh ada baik di mari. Tadi aku ada lihat Rinjani masa warnanya ngeping. Nih. Ayo yuk. Boleh. Tuh. Nah, kan kemarin kita post ya. Sampai warnanya begini, laku. Sekarang Rinjani mangkok peping. Nih, geser. Nih, masa sampai legasi juga dibikin polosan sama dia? Nggak ngerti, dia tuh gimana pohon bisa pada jadi begini ya? Di terkandang ini doang selalu ada yang aneh-aneh memang. Udah gitu, ID-nya ada tapi karakternya jadi bukan sembarang, misalnya Kresna, bukan sembarang Kresna. Legasi mangkok bukan sembarang legasi mangkok. Mahaseti bukan sembarang Mahaseti, udah jadi Mahasusan besti. Mahasusan. Mahasusan Allahu Akbar Mahadewi. Iya, mata ke sono, otak salah. Mata ke sini, otaknya ke sono. Oke deh, tapi sebelum mulai video, jangan lupa comment, share, dan subscribe. Nah, Rinjani aja Romosan ya. Nah, kita lagi di mana, Ma? Lagi di tempatnya Bang Alpin Rose Nursery. Rinjani Romosan kan emang bener emang. Ya, padahal dia punya Rinjani cakep banget ya. Kamu direkam ya. Salah. Sulit. Saya mah apapun ID-nya kalau kita menghargai itu. Tanaman itu pasti kasih balik ke kita, maupun apapun ID-nya ya, kayak yang murah-murah kan mikro gitu, kalau kita rawat pasti ada. Tapi saya teman sama Sweet Dream sama Emerald. Sweet Dream bagus karakternya dia, emang iya. Stangnya agak tinggi, tapi kalau kita rawatnya bagus, cakep. Emerald cakep. Kayak Rinjani yang lo punya ini, Bang. Rinjani. Ini udah bukan Rinjani. Ini udah bukan Rinjani. Ini udah banyak saya. Udah habis udah. Rinjani yang warna ngeping. Rinjani warna ngeping. Itu di Wartek, Bang. Hah? Asli terang gitu. Ma, Bang Alpin itu kalau nyari barang dari jam 7 malam sampai subuh, bayangin nama lo. Iya, sampai ketiduran katanya di puncak. Apa yang dicari kawan? Apa yang dicari kawan? Lo bayangin. Pada ngeledekin gitu. Ya coba apa yang dicari itu. Apa ditangkap polisi gara-gara tidur tengah jalan. itu artinya mortalitas tanpa batas besti. Artinya gitu. Bang Alpin itu nyari barang itu enggak sembarangan. Bukan aba-aba, bukan yang sembarang cuman agro doang. Jadi nyari yang benar-benar kualitasnya bagus, yang lokalnya ori, yang akarnya cakep, disamperin langsung biar kualitas pokoknya enggak. Kalau di packing kan beda ya, Bang ya. Jadi customer pun nyampe pas buka packing kan senang deh, maksudnya barang enggak miring. Jadi puas gitu beli aglonema. Jadi beli lagi. Kalau beli barang asal beli yang misalnya
makan ya adalah yang murah-murah gitu kan. Sampai rumah nggak puas ya. Iya. Jadi kurang gitu. Kita ngerawatnya juga beda ya kalau yang kita beda. Ngerawatnya beda benar. Ntar dapat sebulan katanya mati, dapat satu minggu mati. Ya itu karena ya asal beli, asal lihat barang murah beli, itu barang murah beli. Jadi sekarang tuh harus pintar-pintar nih teman-teman, iya, jangan terlalu lihat harga tapi lihat kualitas. Tapi wajib sih harga juga sekarang. Cuma sekarang kan harga mah udah terjangkau ya, semua. Harga mah mengikuti tuh ya. Iya. Maksudnya gak ada harga mahal lah. Iya, rencananya udah gak sejuta ya. Rijani lagi, balik lagi. Ya, kalau ngomong-ngomongin Rijani, aku tuh udah pengen ngeliput Rijani tuh. Yuk penasaran gak sih sama Rijani ya Bang Alvin? Ya Allah, posting. Aku nah halangan kali itu sih, Papa. Rijani mahal deh. Oh, iya beda ya. Lah, yang ngomongin di Romosan siapa ya? Iya beda. Ada saya. Beda ya. Ini dimatiin dulu. Nanti dulu Rijaninya. Jadi kita kesini dulu buat nanyain temen-temen stok yang ada di sini. Benar. Nah ini dia yang tadi aku bilang. Aku tuh suka emerald. Ah benar. Ini emerald ya lain daripada yang lain. Benar. Saya demen yang begini-begini, Bang. Iya, ini mah mutasi teh. Lagi ini mah lokal. Oh, iya ada dong. Kelihatan ya. Kalau yang lokal itu tegak-tegak, stang pendek, daun tebal. Juga enggak ada yang kusut. Kusut. Impor kan daunnya kusut pada ngelipet gitu maksudnya. Kayaknya kusut muka saya, Bang. Banyak pikiran kusut. Ini harga berapa? Itu 150.000. Cepek 50 sudah include yogurt. Jadi ya, teman-teman udah siap pajang. Dapat size yang stang pendek, susunan daunnya rapi. Poset. Warnanya wadidau. Jarang ada emerald begini. Ini aku random ya dan semuanya bagus-bagus. Mirip banget kayak DM. Ini potnya baru ya? Iya. Yeah. Baru semua. Aduh, nyangkut. Ya, elah. Ini ada sekian lipstick Greg. Oh, lipstick Greg. Lipstick Cobra ada yang bilang. Kok ini pucuknya dua? Iya, ada yang bilang itu double head mau subur berarti itu ya. Oh, subur. Ini ada yang bilang lipstick Cobra, ada yang bilang lipstick Greg, tapi ini stang pendek deh. Karena kan ada yang setengah panjang banget tuh. Kayaknya si Greg, Bang. Ini kalo lipstick Greg. Harga berapa? Ini 100 ribu aja. 100 ribuan aja, tapi size-nya gede. Size-nya gede. Terus ini enaknya tuh stang pendek. Jadi nggak gojrek-gojrek. Nggak gerak lo tuh. Nggak gerak, buat ini mah. Yes. Locha? Oh iya benar, Locha. Locha. ini lucu sekali. Ya, ini ada gendis, kita ada tiga, single sisa 3 pot aja. Gendis bukan sembarang gendis nih. Iya benar. Ini stang pendek teman-teman. Agak ada barang kayak terus gitu. Terus susunan daunnya rapi. Makanya dia juga cuma dapat 3 biji doang. Iya. Cepat ya. Tinggal ini 3. Ini best terbatas banget. Stok gendis bukan sembarang gendis. Ini punya susunan daun yang rapi. Warnanya bagus. Warna harga juga berapa? Bagus. 175 aja teh. Cepet 75. Cuma 3. Jadi 3 orang tercepat aja dapat gendis spesial. Include yogurt ya teman-teman. Include yogurt semua. Terus kita punya tanian nih teh. Tanian ada ayu green, keluarin dah. Biasanya kok gue boleh. Keluarin nyari barang susah. Oh nyari barang susah. Daripada darah kosong, tanian aja deh. Ini ada ayu green. Ayu green. Ini semua rumpunnya. Rumpun 2 lah, minimal rumpun 2. Ini harganya 2. Mau disamain apa beda? Harga sama teh. Oke, okay. Jadi minimal rumpun 2 ya. Harga berapa? Harga 175.000 aja. Cepet 75, tapi ada yang 3, ada yang 2, ada dua, yang 2 daunnya bagus merah. Lebih gede ya. Terahnya ini, bagus. Nih, yang 2 nih, tapi gede. Bagus. Merah-merah semua ini. Cepet 75-an aja, 75. Ini mah green merah. Lagi green merah, gue masih ayu merah. Ayu. Terus ada ini namanya Amarilla. Amarilla. Roset ya, Amarilla tuh ya, senandungnya rapi. Bagus banget tuh. Berapa ini? Ini 3,5 teh. 350.000. Sekarang Amarilla cuma 350.000. Iya, daunnya banyak gini. Iya, gitu yang pendek-pendek, bukan yang tinggi. Abang suka yang pendek-pendek ya? Iya, saya setengah pendek. Kalau di sini gue menggebu-gebu. Iya, jiwa. Kualitasnya cakep. Roset mulu. Aduh, heran nih sama dia nih ya, jadwal liputan padat mulu, tapi barang beda-beda mulu. Iya, gitu ngerawatannya sih teh. Oh, deh. Unggul. Lo kalau kocin aja siang-siang bisa tegak ini. Iya benar. Jam berapa? Jam 12. Jam 12 benar. Jam 1 tuh 13.06. Yang di atas matahari nih. Ini tuh kocin mah tegak. Tinggal ada teh superstar. Superstar. Bang, dari tadi gue mikirin dia gitu, Bang. Kagak dijawab-jawab. Ada 2 aja deh. Ini tinggi ya. Merah. Oh, benar. Tidur. Berapa? 250.000. Segede gini? 250.000 aja. Cuma 250.000 ambil ya teman-teman tuh. Cuma 2 aja. 2 screenshot. Cek. Ayo cedor. SSD. 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 Terus kita punya Stardust Orange. Stardust Orange. Sini yang lokal ya teh. Bukan pisau rumpun, bukan
Jadi susunan donor rapi. Ini rimbun, rimbun harga yang berapa? 150.000. Segede ini cuma di 150.000. Ini besar ya teman-teman dan rimbun. Tuh daun barunya nembak semua. Wow. Kalau kita lihat rawatannya tuh akarnya. Allahu Akbar. Wow. Udah bisa buat cutting teh. Iya. Hmm. Ini ada pinggangnya ya bang? Gak ada pinggangnya. Cepet 50. Daunnya juga banyak. Di mari doang kita denger pohon ada pinggangnya. Stoknya aman bisa dilihat ya teman-teman dan bagus-bagus. Terus kita punya kansa. Kansa. Warna cakep ya. Warnanya bagus. Susunan daunnya rapi ya. Yang itu stoknya ada dua. Oh beda harganya? Beda harga. Oke. Harga yang berapa ini? Ini 275. 275.000 dia sebesar ini. Oh. Seger. Nah, ada yang warna hijaunya lebih ada, dipekat? Ada, yang daunnya lebih lebar teh. Oh iya. Nah, ini daunnya lebih lebar. Oh betul. Setelapak tangan aku lebih besar ya. Tuh, ada dua telapak dua tangan. Ya. Ini berapa yang ini daunnya 325. Lebih? Ini 325. 325, lebih gede dan daunnya lebih medar. Local ya, Ma. Oh, local. Local. Hijaunya juga lebih pekat ya? Iya, lebih pekat hijaunya teh. Oke. Lanjut ke? Lanjut ke sini atau meja ini deh? Keserahan ini dulu lah enak ya. Biar biar langsung jalan. Nah ini kita punya bidadari nih. Cie. Bidadari bagus kota. Nih. Bidadari kota. Kota sih. Harga berapa ini? Itu di 400.000 aja teteh. 400.000-an aja bidadarinya aja. Mutasi stang pendek. Stang pendek. Susunan daunnya rapi. Bidadari merah. Merah. Bidadari putih permaisuri. Oh iya ya? Iya. Ah, pengecualian nama doang. Ini Paulina, Paul. Roset lagi. Daun barunya udah. Susunan daunnya gede. Rapi. Daun tembakan ini. Ini ya. Calon-calon mewah nih. Berapa? 750.000. Paulina. Paulina. 750.000. Ambil kalau begitu. Roset banget. Prospek banget. Bagus tuh teh buat indukan. Masuk banget. Kan? Masuk ya. Bang, kok murah banget sih bang? Bungkus. Ah, bungkus ya. Iya ya. Oke. Riwuhnya, kira tuh kedua. Nah. Terus ada Rinjani. Rinjani bukan sembarang Rinjani. Boleh dibandingin, boleh, Bang. Boleh. Jadi, nih kalau teman-teman lihat biasanya Rinjani itu kayak begini. Coraknya hijau, cuma emas aja. Lebih ke golden. Kalau gua ini mah lihat pink. Tapi gua salpok juga Pak itu tadi. Ini juga roset ya. Iya, roset. Murah ini, murah roset. Kemarin kita lihat Pride of Sumatra warna begini. Iya, nah sekarang Rinjani dibikin begini juga. Jadi asli itu saya bang 100% nggak ada. Nggak diwantek ya? Ini murni mutasi daun. Asli ya. Asli, jadi asli. Ini mah benar-benar mutasi warna dan mutasi daun ya, duh, karena memang warnanya juga banget. Mangkok. Bentuknya ini mangkok. So induknya. Ini kebetulan bonggolan teh. Ini bonggol ada bonggolan di sini. Bonggol. Masih pegol. Bonggol induk. Berapa ini? 2,7. 2,7. 2.700.000. Cakep ya. Ya memang terjadi banyak tapi yang kayak gini mah. Benar. Warnanya ngepink. Bagus. Mutasinya. Kemarin orang bilang kalau saya posting Rinjani ori ya. Ini. Iya asli. Oh. Aduh, tapi kalau kita lihat sesama sih agak beda dari terahnya ya. Coba kalau Rinjani ini? Yang biasa tapi ini punya rosa sih nggak jadi nggak biasa. 650.000. Jauh ya sama yang ini ya. Iya. Ini di 650.000. Bener ekonomisan banget dengan tinggi yang lumayan. Abis itu susunan daunnya rapi dari daun terbawahnya masih ada. Dia bisa potong itu. Jangan buat kondangan aja jangan dipotong-potong apa? Ih, kondangan bentar lagi kan? Iya, Desember ya. November. September. Ini bulan ini. Bulan ini. Terus kita ada asput violet. Sektoral. Jadi kesininya black, tapi di semuanya nyisain bercak-bercak kehidupan nih. Tuh. Kayak gerhana ya. Iya. Mewah banget. Tapi di bawah tuh, ininya pun sepotong ya, Bang. Jarang ada teh asri putih kayak gini. Dia kan putih-putih. Ya. Putihnya juga semua. Bagus. Sampai batang-batang. Sektoral sebelah sana. Nah. Oh iya bener, sektoral juga ya. Jarang ada. Bisa itu lah keunikannya aglonema. Si ratu daun. Bener. Nggak tahu kalau di kandang sini apa tuh rahasianya bisa begini tuh muter. Itu mah. Iya, sampai tidur-tidur di jalan pun. Masuk-masuk kampung. Ini harga berapa? Itu di 8 juta setengah teh. 8.500.000. Asri sektoral. Tadinya pas singgirannya 10-an lebih, iya, kayak gini. Sekarang cuma 8 juta. 8 juta setengah aja. Untuk di kelasnya ya, cumannya ya. Ini terahnya terah violet putihnya. Tuh. Yuk. Kalau Marsha. Kita ada Marsha. Marsha Anjani. Selagi teman pot begini nih. Oh, biar gak nyiram. Iya, cakep maksudnya. Coba dari jauh juga kelihatan. Maksudnya cakep apa gitu, jejekannya. Akarnya apa? Udah bisa potong ini.
ada bisa udah potong. Udah iya, jadi dua itu teh kalau mau potong. Cuman bukan apa-apa ya. Ini kan ID ada duitnya ya, Bang. Ya benar. Kalau dipotong kita haduh aja enggak sih? Iya. Ini bakal jadi enggak? Itu udah tinggal pajang doang itu. Udah media udah bagus. Iya. Itu 1 2. Coba lihat. Iya, tahu. Lebih banyak 3 4. Udah 4 mah udah bisa kan? Bisa. Coba kalau kamu punya mau dipotong enggak? Pasti takut kan? Hayo. Kalau potong cuman transfer dulu. Ya takut ya Bang, abang aja yang itu mah tuh. Ada Marsha Anjani daunnya bulat, pucuk barunya gede, harga bede, gimana? Itu di 14 juta. 14 juta rupiah. Lu tinggal pajang aja. Pinkut pot. Motor gua sono lagi ambil. Sono. Ada enggak itu digantung? Motor aja masih kredit suruh tuker gini yang dibuka ya. Sedih banget ya. Kali mau bayar cicilan. Bapak ini boleh wakilin saya. Susah nyari Marsha gitu lah sekarang, Kak. Bukan, saya emang enggak berani, gitu. Bang. Asli kalau motong-motong barang mahal saya. Iya. Aduh. Tuh, barang mewah lagi teh. Iya, oh dia. Barang mewahnya noh. Ini. Baru bangun aja tuh. Ini ada Romantic Love. Romantic Love. Wow, super segede. Jumbo. Kayak monlek gedenya itu. Gede. Harga berapa ini? 2 juta aja teh. Segede gini cuma 2 juta? Oh, segede gitu 2 juta aja. Masya Allah. 2 juta. Ini ngumpulin segede gini kan lama banget ya. Harganya cuma 2 jutaan aja. 2 tahun itu teh baru jadi. Jadi duitnya 2 juta ya Bang? Iya 2 juta aja. Ya Allah. Tuh sampai cepat teh. Gede loh. Gede banget. Itu asli. SO enggak? SO. Ketinggalan sudah kan? Sudah slow out ya. Oh, solo out. Sudah laku. Itu. Nanti masih ada showroom pun sih. Sip. Ini lemang. Lemang versi original. Dan dia bawa anak ya? Anak kedua. Anak kedua. Dan ya, anaknya tuh nanti kalau lemang mah sama ya? Mangkok sama. Anaknya juga akan lemang. Akan lemang. Memangkok. Lagi banyak dicari nih teh. Banget. Lagi diburu penghobi. Aku lagi pun diburu resep seller sama lemang tuh dah. Iya. Varian bentuk yang lucu mangkok gitu. Mangkok setengah pendek gitu ya. Lagi dicari kolektor, seller juga banyak pada cari ini. Berapa ini? Ini di 1.400.000. 1.400.000. Bagasi mangkok. Bagasi mangkok. Isi 2 ya? Isi 3. Isi 3. Isi 3 induk anak 2. Abang kayaknya kalau lihat punya saya pasti pengen dah. Wih, kirim aja deh. Iya. Mangkoknya Bang, kayak mangkok bubur itu. Aduh, tadi saya kasih tahu aja lagi rame ya. Ada jual. Tuh. Ya, legasi bukan sembarang legasi besti. Begini kan. Ini udah mutasi warna dan mutasi daun. Karena daunnya udah lebar, abis gitu dia memangkok warnanya ngepul ya. Ini kayak diwantek. Biar legasi kayak gitu sih resep banget ya. Bah. Ya bukan lagi. Yang disebut lemang ini, Bang. Mangkok. Iya. Masa dia mau nyamain nama lemang? Ayo dah. Harga berapa ini? Ini di 2.700.000. 2.700.000-an aja. Tuh, Bunda. Siapa cepat aja. Kalau dipakai. Ini anak-anak jujur pada saya di atas 3 juta teh. Oh. Di atas 3 juta. Emang ada juga yang punya kayak gini? Iya, barangnya ini. Oh. Rebutan. Tuh, teman-teman saya buka harganya 2.7. Sok, teman-teman siapa yuk. Siapa cepat aja yuk. Monggo. Buset. Buset deh. Ambil ini ya. Begini. Kita punya legasi kagak ada begitu, iya, Bang. Iya, nih lagi nih. Tuh, nemu lagi. Ini anaknya juga begitu ya, Bang? Buset 5 deh isinya. Rumpun. Rumpun 5, tapi rumpun ini pada 5, begini tuh. Makanya itu pada... Ini legasi juga. Legasi, ya. Legasi baru kayaknya bertapa dulu kali ya. Di goa legasi nyari begini ya. Oh, kalau ini lemang? Ini lemang. Lemang. Oh. Lemang. Daunnya bulat tuh. Oh, lemang iya. Tuh, oh, iya. Tuh. Nih yang mahal mah yang ini ya. Iya pasti. Ini asli ya tanpa mangkok terus warnanya udah full. Mangkok warnanya full. Harga berapa? Harga di berapa ini? 3,5 juta aja. 3.500.000 di rumpun 5. Lemangnya tuh warnanya mutasi ya. Menang banyak ini. Iya. Tuh, mangkok banget. 3 juta aja dia begitu ya. Dia resep aja langsung sikat. Sikat. BML dulu. Oh, BML takut dulu. Kelewatan. Iya, lupa. Yang wow. Gedai. Black Moonlight. Gerhana. Bawa anak satu. Anaknya juga sama nih. Udah BML bagus. Ya. Ini varian Moonlight kalau kataku paling bagus paling dia. Paling mewah dah, ya. Tuh terahnya juga hijaunya bukan hijau. Iya, hijaunya lotot. Ketemunya neon. Tuh terahnya tuh. Bahasa kita. Cakep banget. Tuh lidahnya 2, Bang. Iya, ya. Baru 2. Cerewet pasti dia. Ini harga berapa? 1.250. Benar. 1.250. 1.250.000 ini ambil ya, teman-teman. Karena ini size-nya gede banget. Gede banget tuh. Ini harusnya bisa di 2.8, tapi bisa. Di sini cuma 1.2. Ambil. Ambil. Setengah harga ya. Ambil, Bang.
lebih setengah harga. Ini nggak tahu yang jual yang lain kemahalan apa yang kesini kemurahan. Ayo loh. Ada satu. Aduh, cuma satu. Terus ini dulu ya teh. Boleh. Kita kemarin kehabisan konon tuh kita adain lagi. Kemarin abis katanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini ada lagi. Pucuk barunya nembak. Ada daun sektoralnya di satu, harga yang berapa? Yang itu 2,7 teh. 2,7 juta. 2,7 juta. Presna konon ya, Presna ini konon. Asli konon nih teman-teman. Oke, lalu. Terus ini Presna konon kompakta. Konon dan kompakta bergabung gitu menjadi satu. Dari daun bawah itu mah ya udah. Tapi biasanya kalau kompakta kan keriting ya. Keriting. Ini enggak ya, ini Bang? Mulus. Cuma dapat buletnya ya. Perawatannya pas berarti. Jadi medianya cocok teh. Iya, jual media dong. Hei, hei, hei. Ada anak satu tuh. Saya baru tahu tadi itu anaknya. Ya, Bang lu jangan lihat kudunya. Harga berapa? Itu di 3 juta 100.000 aja. 3 juta 100.000. Biasanya cepetnya buat nego teh. Oh, kirain karena nunggu anak jadi naik cepet. Aduh, Kresna lagi tuh. Ini lebih terang. Wow, roset ya. Roset. Ini tuh roset, warna cakep. Warnanya bagus banget. Susunan daunnya rapi, harga berapa yang ini? Di 2,7. 2,7, oh sama dengan yang ini sama ya? Deh, sama. Jadi ada dua pilihan. Dua pilihan. Pilihan yang membuat galau. Ya, dua-duanya bagus. Tinggal pilih dah, mau diogap apa pot hitam. Ya, dua-duanya boleh. Bang. Ini kita... Kemarin kan iseng bikin paket ya ceritanya. Paket Sultan lagi. Paket Sultan. Ini ada Mahadewi. Ini beneran udah jadi Mahadewi udah ya, teman-teman, karena ininya udah wah, ini mah mewah, lebih mewah dari kita, Bem. Tapi saya suka karakternya rapet banget ya daunnya. Iya. Udah gitu kecil terus tapi udah rapet. Ini kan udah melenuknya tuh. Melenuk, cakep. Melenuk, berapa ini? Ini 3,5 juta. 3.500.000. Jadi mau dipaketin sama Susan. Oh, jadi si Mahadewi dan Mahasusan. Boleh aku pegang yang di sini ya? Cantik ya. Wah. Ini paket Mahasultan. Ada yang sebelumnya ada yang bikin paket ini teh? Belum. Belum ada. Semua juga paket berawal dari sini yang Sultan. Ini ada paket nih. Iseng-iseng mau nyari jackpot. Ada apa jackpotnya? Geger. Ini Mahadewi. Yeah. Kalau sendirian dia di 3.500.000. Ini ada Mahasusan. Dan harga... ini melenuknya dari bawah sampai ke atas. Dari bawah. Mewah. Dan ukurannya gede banget ya. Ukurannya gede. Gedean Susan. Gedean Susan sih. Dan warna udah ngepul juga warnanya sih Susan ya. Warnanya ini mah tuh udah kayak apa nih gini. Ngeping. Ngeping putih. Mewah dah pokoknya. Berapa sih Susan? 7 juta setengah. Sama ini harganya. 7.500.000. Ini kalau dipaketin dua. Paketin. Lempeng lah. Sultan Ceban. Lempeng ya? Lempeng tuh, dong. 10 juta dapat paket Maha Dewi. Sultan. Iya, Maha Sultan ya. Yuk. Oh iya, Maha Sultan. Iya, Maha Sultan. Kita bikin begitu bener aja. Paket Maha Sultan. Maha Sultan. Emang seada-adanya. Tapi nanti suka ditiru juga sama Nurseri omongan kita. Iya, bisa jadi. Waduh, botoh bisa ya. Diskrisu cuma satu. Ini kalau Jabodetabek kan biasanya diantri langsung sama Bang Alvin. Diantri langsung. Sayang kalau di packing mah ya, Bang. Di packing kan nggak bisa kan ya. Iya, ngeri. Susahnya nih, soalnya melenuknya kan sayang ya. Takut patah daunnya. Mending diantri ya, Bang, ya kalau Jabodetabek mas. Depan pintu tok-tok. Sembari nyawa deh. Ada Wulan Dari. Rimbun. Ini gede-gede ya Wulan Darinya ya. Merah-merah banget tuh. Wow. Orang gagal dia. Ini banyak yang pada bobonggol ini. Masih ada yang bobonggol. Berarti lokal ya? Lokal. Berapa ini? 175. Dapat local under 200.000 dengan size yang gede-gede, ID-nya Wulandari. Wulandari di cepet 75-an aja. Nanti ada Wulandari yang segede daun monlek. Daunnya lebar segede daun monlek. Wah. Yang dulu sini tuh yang gede-gede banget yang kita kehabisan. Nah, nanti ada meja sebelah. Nyari lagi kita. Oke, ini untuk yang 175 ya, stoknya banyak. Stoknya banyak, merah-merah semua. Roset-roset juga ya. Oh, roset-roset, merah-merah, daunnya gede-gede. Ada lagi yang lebih gede. Kok kita sama? Ngambilnya kemari. Ini Widuri Oren bukan sembarang Widuri Oren. Iya, benar. Dia rimbun, abis gitu ya. Dari daun bawah masih ada. Bawah biasanya kan suka agak rontok-rontok satu-satu ya. Ini favorit juga nih, deh. Terus rawat ini daunnya lebar. Daunnya lebar. Warnanya yang susah dicari. Cakep. Berapa? Ini 7,5 teh. 750.000 gede. Gede. Udah lokal. Wulan, ini Widuri, Widuri Ores. Widuri mewah. Nah, ini saran-saran aku kalau ini jangan harusnya di tempat yang UV. Di tempat UV jangan. Kalau ya ini jangan ya, di paranet aja. Kebanyakan kalau kena hujan. Jadi dia enggak terlalu demen banyak air katanya begitu. Mudah-mudahan betul ya. Jadi ada teman-teman pede lagi nih punya dengan Widuri Ores. Emang semua pada ngadu, waduh susah banget, Bang.
ngerawat Widuri Orange ini. Sayang banget. Iya, tapi ada, jadi pelajaran. Jadi pelajaran. Jadi akhirnya tahu, oh ternyata semua seperti itu. Tapi kalau dia kayak gini udah insya Allah aman. Kalau udah begini mah enak ya. Dia jangan diganti, jangan diotak-atik lagi gitu teh. Biarin be kayak gitu. Udah enak media di sini. Iya kadang kan. Warnanya bagus-bagus. Biasa ibu-ibu gitu ya, bang mau ganti yoga, dikira bagus malah rusak. Itu sebenarnya ada salah juga situ teh. Iya. Di cover aja kalau mau pakai yoga. Di cover. Sip, ada. Moonlight. Ini ekonomis. Ekonomis. Tapi masih ada yang Moonlight. 325. Tapi ya indukan gede. Mau lagi aja Moonlight udah kagak ada yang gede. Diadain lagi. Hmm. Ini harga berapa untuk si Moonlight? 325. 325.000 besar ya. Besar. Kalau yang Bang Alvin pegang tuh yang black Moonlight. Yang black juga sama 325. Oh, sama. Sama harganya mau yang black atau yang golden? 325. 325 aja. Oke, okay, stoknya okay. Aman, boleh saja dilihat. Terus kita punya Pink Beauty. Heeh. Tuh gede banget Pink Beauty. Gede-gede. Harga berapa? 175 teh. Cepet 75 aja dengan size yang jumbo. Jumbo banget, jarang-jarang Pink Beauty begini teh. Gede banget ya. Gede ya. Warnanya juga bagus banget. Mantap. Ini Pink Beauty mau nabokin orang. Iya, gede sampai bener. Gede. Ini warnanya. Itu warna ada yang bagus. Nih, warnanya. Gede. Nanti di screenshot aja, di fotoin sama adminnya pilih. Tuh. Oke, okay, lalu kita ke. Lalu ke ini udah nih, udah ya ini. Lucia. Apa nih teh? Bukan Lucia. Lucia Thai. Lucia Thai. Ini Lucia Thai juga. Beda juga. Oh, bukan Lukas ya? Beda Lukas enggak? Oh. Enggak. Kan kalau Lucia Thai harusnya enggak semenor ini kan, enggak semewah ini. Nah, juga ada yang versi originalnya nanti. Itu yang mutasi. Apa yang mau original? Makanya dulu dilihat ya. Tuh, bedanya jauh. Kalau ini kita percaya, kalau ini enggak percaya sebenarnya iya, untuk Lucia Thai. Iya, itu udah. Yang mutasi mewah begini harga berapa? Itu 2.200.000 teh. 2.200.000 Lucia Thai mutasi. Lihat, pucuk barunya gede banget nembak. Warnanya bagus di golden. Wow. Kalau yang orinya, dia double head ya? Yang harinya iya double head tapi kita pendem biar ngeluarin akar. Oh, iya, biar gampang ya. Biar gampang. Double headnya juga bagus sih, daunnya enggak ada yang keriting. Iya, padahal dempet ya. Satu bener ada yang kalah. Nah, ini mah. Ini enggak. Luar biasa gede-gede semua nembak. Berapa ini? Yang ini di 950.000. 950.000. Segede gini ya. Walaupun gede, walaupun dua memang yang mutasi lebih unggul. Lebih unggul. Jarang yang gini. Wih, klimis kayak main suara ini. Iya. Iya, emang. Iya, emang bener. Mirip, ya. Mirip banget. Ini enggak mau. Oh, ini juga. Ini akar sapu sama akar iya. Ya, Bang. Oh, lihat, Bang. Akar sama pot dan banyakkan akar lo kan. Udah didandanin ini teh. Udah di salon kudunya, Bang. Rumpun berapa? Rumpun 9. Rumpun 9. 750. 750.000. Rumpunnya 9 ya. Tuh. Nih dia masih dapat rumpun yang banyak. Iya. Mumpung masih dapat yang banyak sok di screenshot. Tinggal 6 biasa aja, Bang. Iya. Ini mau 9. Ini masih dia masih dapat yang banyak. 750.000. Aduh. Soalnya kalau rumpun kan terhitung dari rumpunnya aja, enggak dari jumlah ya. Benar. Itu ada Widuri Putih super badag, super jumbo, super gede. Gede rapih banget susunan daunnya harga berapa? Yang itu 1,2 teh. 1,2 juta. Ambil ini gede banget. Gagah loh. Ih daunnya tebal. Daunnya juga lebar. Cakep ya, potnya bagus loh baru. Iya. Pasang pot. Iya dong. Terus ada Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa white. Itu cakep banget ini varian. Iya, Mona Lisa putih banyak tapi yang kayak gini mah yang ngeblok ini jarang. Warna ngeping ya. Ngeblok deh warnanya. Dan ini tuh varian putih yang varian warnanya putih. Yang tebelnya tebel, daunnya tebel. Paling tebel. Enggak tipis. Berapa itu? Ini 2.400.000 aja. 2.400.000 dengan size yang besar. Size besar. Dengan warnanya pun lebih tebel dari bawahnya ya. Bagus. 2,4. Nego, boleh nego. Oh, masih boleh nego. Boleh nego, asik. Lokal semuanya teh. Kalau kitanya cocok, kita bungkus. Widuri orange di rumpun 2. Tuh, rumpun 2. Kenapa ini enggak pernah dipetel? Pengen sampai gede gitu teh. Mau ngelihat Wulandari bisa segede apa sih? Taunya laku. Enggak jadi dah. Orang makin gede harganya saya sama sih. Iya, iya. Berapa ini? Ini 3,5 juta. 3.500.000 di rumpunnya 2. Rumpun 2. Artinya satunya cuma di 1.750 ya. Masih bisa buat jual lagi. Betul. Tinggal dipetel mah sebenarnya masih dapat banyak dapat bonggol. Dapat bonggol tuh. Makin gede harganya makin sama, Pak. Benar. Iya kan? Saya naikin itu ya. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Banana. Ada. Kok ada kawatnya? Ya, biar enggak miring karena ini udah kayak pun kelapa teh. Gede banget. Biar enggak ngalahin ke anaknya juga. Akarnya tuh.
tinggal gerak. Iya, akar-akar kehidupannya ini mau gak diangkat. Ini anaknya dua. Bawa anak dua, ada dua. Banana sweet. Banana sweet. Harga berapa? 1,7. 1,7 juta. Lokal. Ini yang gedai. Yang gua mutasi udah habis. Mutasi sudah laku, habis malah tuh. Sold out. Ini kok warnanya udah mulai bagus nih. Kuning. Dia tuh dapet izin begini-begini ya. Gede banget tuh. Ya mau habisin sini dulu ya. Ini ada wiput. Widuri putih. Yang ini. Tapi ini lebih rimbun? Iya. Lebih gede? Apa ya? Gading. Putihnya bagus gitu teh. Warnanya lebih ke gading. Terus dia lebih rimbun. Mewah, lebih rimbun. Lebih gede ya dari beda yang kan tadi ya. Beda kan putihnya sama ini. Kamera. Aslinya pun gitu. Beda. Nah, ini. Kalau yang ini violet, berapa? Gading. Ini kita sell di 2.700.000. 2.700.000. Boleh. Ini lebih rimbun. Gagah banget. Wow, mewah ya. Mewah. Wow. Jarang ada wiput kayak gitu tuh. Keren. Tinggal nunggu anak doang nih. Moonlight yang paling babon. Kemarin yang dipakai foto sama kameramen udah sold out. Sudah sold out. Dia dapat lagi aja. Dapat lagi yang lebih mewah. Ini mah bawa anak ya. Anaknya tuh klimis banget. Anaknya dua. Anaknya dua teh. Yang satu masih jarum, ini tapi tuh, langsung gede. Ini tuh monet lempuyang. Ini monet aja lah. Kalau lembayung terlalu kasar. Ini jumbo monet begini. Aja. Harga berapa? Jumbo banget. Warna sih udah kayak lembayung iya kan? Baru tuh. Tuh. Monet. Berapa ini? Ini 2.300. Ini jauh lebih murah dibandingkan jauh kemarin lebih ya. Murah, bener. 2.300.000 dapat yang super jumbo gede. Seperumbon. Warnanya juga bagus nih. Setengah pendek ya teh tuh. Iya. Kalau saran aku mah mending diculik induk anaknya biar anaknya banyak. Gede ya. Abang kemarin salah tahu ngajarin saya Kresna. Yang mana? Kresna mana? Abang bukannya ngajarin culik induk, culik terus? Anak. Culik anak dulu. Culik anak dulu. Saya anak, sukanya... Soalnya anak pertama itu produktif deh. Oh gitu. Anak pertama bisa buat indukan lagi. Saya sukanya bagus. Culik induk. Anak langsung pertama tuh. Oh. Ya berantem antara induk sama anak ini. Kalau betani emang anak pertama itu bagus. Anak pertama. Kalau bisa jangan dijual anak pertama. Kalau penjual gitu anak pertama jangan dijual. Saya laku sama dia tuh anak pertama. Kan saya anak pertama bang. Anak pertama bagus buat indukan lagi teh. Anak pertama bagus sama anak montot. Ngadu deh tuh ya. Yang ini ada black maroon. Black maroon gede banget. Gede-gede. Gede-gede banget. Harga berapa? Harga 85. 85.000. Ambil jumbo. 2 150 dah. Oh, boleh. Berarti boleh. Dipangkasnya di 75 10.000. 10.000. 20.000 ya. 20.000 buat ongkir. Wow. Tuh kan black maroon malah makin gede makin murah. Iya, gede banget ya. Jumbo-jumbo makin murah sekarang. Aduh. Nah, ini konkom teh. Komkom apa sih kalau gini? Yang saya kenal dari dulu konkom yang kayak gini, daunnya lebar. Komkom merah. Komkom merah, pink, merah apa pink tadi? Pada bawa anak. Pada bawa anak semua. Rata anak 2 itu anak 1 ya. Anak 1 tapi gede. Ini anak 2. Berapa ini? Ini 175 aja. Cepet 75 cepet dengan 75. Size yang besar ya. Komkom merah. Lebar-lebar banget daunnya. Sip. Komkom merah. Sok dilihatin lagi stoknya biar teman-teman resep. Resep saya memang suka konkom soalnya daun lebar ini. Abang resep sama komkom? Resep saya teh. Bukan suka sama pacarnya bang. Perkara lagi. Jadi widuri rumpun 3. Widuri rumpun 3, asli rumpun lagi. Asli, itu ada rumpun 3 rata semua. Semua sama ya, harga yang berapa? Ini murah 300.000 aja. Artinya satu cuma cepek? Cuma cepek, gede-gede. Masa gede. Widuri satu cepek? Hampir cublek gitu. Warnanya ya, golden lagi. Iya, bagus. Dan ini tuh biasanya akarnya cakep banget. Akarnya udah pasti banyak. Ini merah belakang. Ini aja akar udah keluar luar. Itu udah akar hijau banget tuh. Di screenshot ya ada widuri. Widuri merah. Warnanya rumpun, bagus. Rumpun 3 cuma di 300.000. Size-nya gede-gede dong. Kalau mau 3,5 ya kan? Ah, jangan. Ini 300.000 aja. Gak usah dinaikin. Stoknya. Ih, nemu yang begini dia. Ini ya, ada yang belang. Ada. Kita lihat, angkat lihat deh. Apa, bang? Akila, ngajak berenang. Berenang tuh di film Ruya. Oh, mau pakai mobil? Ya, deh. Apa sih? Ada perkumpulan Pride of Sumatera berbaris dengan rapi. Ini lokal. Di sini. Iya, wah kemarin banyak. Oh, kemarin banyak. 100 pot lah. Baru segini. Baru 3 hari yang lalu teh. 3 hari yang lalu semalam di pick up 50 pot. Wede, terus ada yang 10 pot, barusan aja tadi ada 10 pot.
ini orang-orang ini nyari susah, nyari Pride of Sumatera Longka. Taunya dia bikin In The Gang di mari. Nah, ini untuk yang size seperti ini dengan kondisi daun yang tebal, harga bagaimana? 150 aja. 150.000. Cepet limpul aja udah dapat Pride of Sumatera lokal. Produk lokal. Produk lokal kita. Ini juga ada yang black nih. Yang black malah jarang ya? Sama 150 juga. Oh, cepet limpul. Cuma ada 2 pot tuh kalau nggak salah dia. 2 pot aja. Lagi banyak dicari tuh. Oh, yang black justru sekarang lagi susah loh, Bang. Oh, ya wes kita ada 2 doang tuh. Kita 2 doang. Sama 150. Oke. Untuk stoknya banyak ya, stoknya tapi ada, untuk peminat yang lebih banyak stok segini kurang aman. Iya, kurang aman. Kalau per 10 ini boleh kita kurangin nego. Nanti nego. Harganya udah ekonomis ternyata ekonomis, masih bisa nego. Kalau akar aman. Awa akar luar biasa teh, banyak. Sip. Lalu ke sini ada mutiara itu mutiara. Tinggal satu tuh. Mutiaranya agak melenuk. Harga berapa? 250.000. 250.000 under 300.000 dapat mutiara sebesar tinggal ini satu. Cuma satu aja jadi buru-buru. Satu-satunya. Sip. Nah. Ada Cochin Sutra. Bagus ya. Bagus banget dari dan bawah tuh tegak siang-siang juga. Harga tegak gimana? 275. 275. Under 300 lagi ya, nih ya dengan Cochin size Sutra. Yang besar. Bang, ini kan tanaman bagus-bagus begini biasanya kan metan berpengaruh. Ya, metannya ngaruh. Bakal dijual enggak? Metan dijual tetapi menunggu ya. Ya, enggak gimana. Enggak bisa langsung ini. Stoknya kagak ada stoknya mulu. Stoknya enggak ada. Nih. Yo, piye. Gendis bukan sembarang gendis. Nah, ini gendis yang bule yang enggak dibilang saya bilang ini. Berapa gendis ini? Mutasi ini 450. 450.000. Memang dari size-nya pun ini lebih jauh besar. Oh, jauh ya, memang beda-beda. Itu yang size kecil ini. Ini rimbun, warnanya cakep ya. Warnanya 450.000. Biasanya kan hijau-hijau banget. Heeh, dari daun terkecilnya juga warnanya udah merah ya. Masih ada. Biasanya hijau-hijau banget. Doang. Ada satu doang lagi resep banget saya itu. Ini Starla. Starla tuh 350. Cuma satu aja. Satu. 350.000. Tinggal satu. Starla. Ini termasuk datang baru. Dan ini baru. Termasuk banyak orang cari katanya nih Starla ini. The next level. Kalau kata kawan kita. The next level. Next level Pink Dimension. Ya, Rijani sudah. Rijani udah ini tiara putih. Masa bener Pink Dimension ya bagusan ini kemana bodoh tuh. The next level. Iya, mirip kom-kom tau. Iya. Ini tiara white. Tiara white, tapi sama ini warnanya ya? Yang bagus sama teh. Oke. Okay. Yang ini dulu. Warnanya. Harga berapa yang gading? Ini 450.000. 450.000 dengan size yang besar ya, teman-teman warnanya ya. Warnanya bagus, putih banget. Bersih, seputih hati saya. Terus ini juga anak. Ada bawa anak. Akarnya udah sampai bawah-bawah tuh. Kayak ini akar toge. Roset banget. Tuh. Akarnya berapa? Enggak dong. Aduh. Ini bawa anak di sini nangkring. Bawa anak satu masih ini enak bisa dipetil. Harga berapa yang ini? Roset banget tuh di 550. Ya copot 550.000. 550.000. Ya. Tiara ya. Itu itu yang jatuh apa sih bola-bola? Itu batu apa granit gitu ya buat porositas doang. Oh, bukan itu. Batu giok. Mahal giok kok. Ini sebenarnya harus udah ganti pot kan? Udah harus kalau ganti udah pot, begini ya. Paling enggak pot 15 lah ini. Masih nempel bonggol. Ada bonggol ini buat proses masuk ke orang ini teh. Itu dapat dong. Buat kondangan. Ada. Teman-teman. Ya, Bang Alpin mau bikin promo Cochin New Tricolor. Jangan kaget sama harganya langsung di screenshot buru-buruan ya. Atau bonggol induk ya teh. Bonggol induk. Artinya gitu. Bisa ada kemungkinan bisa tumbuh ada, lagi ya. Ini pun diambil nanti tunasan bakal tumbuh lagi. Harga gimana? Di 900.000. Gimana sih maksudnya? 900.000 aja. Oh, enggak jadi 999. 900.000 aja dilempengin aja. Teman-teman kapan lagi dapat Cochin Nutricolor under 1 juta? Cerahnya bagus tuh dua daun ke atasnya. Udah menor banget. Lagi oleng deh. Terus nih, ini kita ada Queen of Siam teh. Tapi yang mutasi induknya kuning buat itu ada nanti di HP saya videonya. Iya, iya, ada videonya. Itu saya. Itu kenapa? Yang saya posting semalam lihat ya itu. Kenapa enggak ada barangnya? Enggak ada barangnya. Kenapa induknya aja ini ya doang yang diambil? Iya, ini yang diambil karena sana buat produksi lagi induknya kuning banget ya. Roset mewah banget. Godun banget. Nah, ini dan ini anaknya. Bawahnya pure. Kemeruyuk ya. Di rumpun 4 harga berapa? Ini kita sell di 1.400.000 teh. 1.400.000 dan ini warnanya jauh warnanya dari bagus. Kata Queen of Siam sih. Udah lama banget nggak keluar lagi tuh barang. Susah barang banget. Apa ya ini? Kuning. Cakep banget ini. Iya kan nggak kayak
Jadi habis potong induk, kakek induk pasti nembak semua donatnya. Gede-gede semua. Cakep. Anakannya nih. Nanti boleh dong video induknya boleh, ya. Boleh, boleh. Saya mau nanti, kita selamatin di sana biar teman-teman ada gambaran ini gambaran, nah, dari indukan mana. Nah ini juga barang lagi susah banget nih. Catherine. Catherine, kemarin saya ada induknya. Laku, saya bakal posting langsung. Bud ya. Ini barang lagi benar susah dicari Catherine. Karena tau memang ini karakter yang paling bagus dan langka. Langka juga sekarang. Bonggolnya masih ada dong? Bonggol induk rumpun 2. Okay. Angkat induk doang kita. Ini harga berapa? 1.200.000. 1.200.000 dapat 2 rumpun. Dapat 2 langsung. Masih pelgol. Pelgolnya pelgol inti gitu ya, pelgol utama. Iya, bonggol utama. Sip. Lanjut. Ada suksom, bukan sembarang suksom. Suksom noo. Ah, noo. Kok? Apa sih aku? Neo gitu. Enggak. Kok noo? Suksom. Ini anak. Sawar-sawar itu ya biasa itu. Rumpun. 1, 2, 3, 4 ya. Induknya tuh dan barunya, ih Pak, cakep banget. Dia kayak centong nasi ya Bang? Iya. Ini mutasi daun sih sebenernya. ID-nya mah suksom. Nih, lihat deh daun kecilnya tuh. Iya, mangkok gitu. Mangkok banget. Ya. Ini harga berapa? Ini rumpun 4 ya teh, di 7,5 aja. 750.000 ada suksom agak memangkok. Agak mangkok, mangkok. Terus warnanya daunnya bagus. Tebel lagi. Daunnya tebel banget. Di 750.000 di rumpun 4. Tebel. Iya. Kelihatan ya kalau daun tebel mah ya. Culik induk nih tadi. Culik induk lagi, Bay. Apa aja mau dipotong? Culik. Apa yang mau dipotong? Nih, itu gold star. Gold star anak 3. 1 2 3. Jadi 4 sama induk. Wow. Daunnya lebar. Walaupun beranak tapi enggak ngecilin daun ya. Daunnya malah nembak. Karena dia makanannya tercukupi teh. Asik. Berapa? 350.000 bawa anak. Heh, biasanya saya melihat 350.000 itu udah paling murah tanpa anak. Iya, tanpa anak. Ini udah pakai anak 3. Harganya masih segitu-gitu aja. 350.000. Nah, resep nih kok di situ gitu. Wah, rame nih. Ramai. Terus ini ada Red Dot. R&D. R&D. Lokal. Lokal itu. Terus Rosette, warna juga sudah bermutasi di Golden. Harga yang berapa? 250.000. 250.000 induk ya. Udah ada lato-latonya. Red Dot. Pacai. Terus ada Rainbow. Rainbow, warna Rainbow, sudah orange. Warnanya bagus itu. Warnanya orange. Berapa nih? Di 550.000. 550.000. Padahal dulu Bang Alvin punya Rainbow gede banget. Ih, cakep banget yang melunak itu. 8 juta itu. Jadi 550. Ini bonggol bawahnya. Penerusnya. Kita tahu enggak teh? Itu Rengganis mutasi. Iya kan? Mutasi Rengganis mutasi katanya. Teman-teman, aku pernah bilang merah kan banget. Kalau Rengganis itu bisa mewah. Bisa nah, ini. Mewah. Ini yang aku bilang. Kita nyari terah juga tuh ya. Yang terahnya kayak begini susah ya teman-teman ya. Susah banget. Tuh. Jadi kalau yang punya kayak begini udah spesiali banget. Iya benar. Ini harga berapa? Itu murah teh 900.000. 900.000 untuk Rengganis mutasi ngepul di merah. Daunnya juga ngoval ya? Iya, rata dari daun bawah tuh ya, warnanya stabil gitu. Iya. Hmm. Ya Allah, cakep banget. Okay. Next. Oke, sini dulu ya, teh. Oh, boleh. Ini yang saya bilang, Wulandari segede daun monlek. Segede. Nah, daunnya lebar-lebar banget tuh. Segede-gede daun monlek, katanya. Kayak turunan pertama tuh. Ini harga habisan. Berapa? Ini di 250.000, teh. 250.000 ini turunan pertama. Kalau yang tanjakannya gimana? Jadi yang bagus banget nih di kualitasnya. 250.000. Daun lebar-lebar ya? Daunnya lebar-lebar banget. Daun barunya juga nembak-nembak. Wow. Stoknya aman. Stangnya pendek lagi. Jadinya dia bisa enggak terlalu tengkleng ya. Bener. Karena stabil dengan bentuk si batang. Batangnya ya rapet. Nanti lagi milihin lah. Nah, itu dia kamu pegang, itu yang kamu pegang. Nah, iya, itu yang kamu pegang. Nih. Wulandari. Masa itu nih. Harus suka Wulandari itu. Demen baca Wulandari, Bang. Nih, ambil. Yang kayak gitu. Iya. Nikahin, Bang, nikahin. Semuanya sama. Abang-abang kalau demen nikahin. Ini mah bakalan semua. Bakalan apa? Mahadewi. Dari daun bawah terus saya sebut aja dah. Biarin pada jual murah juga. Ini mah. Enggak ada yang gini deh. Ini abang yang lagi kayak ini ya? Apa yang aja? Lagi jadi paparazi sama saya. Ini harga berapa? Ini 225 200.000 aja. 200.000 aja. Sebesar ini. Sebesar ini. Wow. Ini yes. Karena size-nya gede-gede. Warnanya merah-merah, rimbun-rimbun, abis gitu prospek banget prospek untuk banget jadi mahasiswa. Iya, ini mah. Prospek mahasiswa semua. Mahasiswa. Menor banget.
Ini diskrisut nih, udah melenuk nih. Kalau kita tahan semuanya. Nah. Kita tahan 3 bulan lah, jadi semua nih teh. Terahnya bagus semua soalnya. Ayo, mau nabung apa mau buat modal lagi? Lanjut ke. Maaf. Ini dulu deh. Ini ada Cochin Brown mewah. Cochin Brown termewah sedunia. Warnanya bagus banget. Jarang banget dapat warna gitu. Cochin Brown sebegininya. Susunan daunnya mah kayak gini. Biasanya kan warnanya agak merah. Merah muda gitu ya, pink. Mending amat merah lotot. Medok. Iya, terus daunnya tuh enggak bergelombang kan? Ngebulet terus ini mah nih. Bulet. Enggak ngegombang. Daun barunya juga makin gede, subur banget tuh. Ini berapa, Bang? Cakep banget ini. Roset ya? Roset banget dari daun kecil. Tuh masih ada utuh. 1.400.000 saja. Sikat. 1.4 dapat Cochin Brown semewah ini mah ambil. Cochin Brown ori ya. Cochin original. Brown original. Roset banget. Punya kita kalau mewah ya, Bebo. Ya pada penasaran kan sama punya kita. Abang nemu ini satu, Bang. Itu udah sold out. Biasanya itu sold out. Baiklah. Tinggal aturin jalan itu. Nah, ini ternyata udah ada ID-nya tuh. Iya. Apa Apollo. Saya cari dari kemarin apa aja. Nah, ini ada di kawan. Kemarin kayaknya kemarin Abang namanya bukan Apollo dah. Nama asal. Nama dari kawan kita gitu, itu gitu. Iya. Mau posting enggak ada namanya, bingung. Nah, saya main ke daerah teman. Dia pun dapat nama dari orang Filipin. Nah, ini Apollo. Iya. Dia punya red Apollo, ini golden Apollo. Kemarin Abang bilangnya bukan Apollo. Apa ya? Kemarin ya? Iya, pokoknya beda. Ternyata Arjuna. Mahal deh. Ternyata mahal ini. Arjuna apa-apa gitu ya? Namanya itu-itulah. Nama-nama benda ya. Nih, ternyata udah tahu nih namanya Apollo. Bagus, kemarin nggak di-deal itu. Harga berapa ini? Orang dipilih harga di Filipina yang merah 10 juta teh. Udah ditawar tuh sama orang Filipina, tapi nggak dijual. Pantesan, bagus nggak di-deal. Bagus nggak di-deal. Harganya ternyata mau dinaikin. Harga berapa? Ini karena sekarang liputan sekarang Golden Apollo di berapa ya? 3,5 3.500.000 yang golden. Nyesel kan yang kemarin enggak pada ngedil kan? Itu banyak dicari ternyata. Iya. Yeah. Untuk kolektor. Ya, saya tahu itu. Saya lihat soalnya. Terus Susan. Pas lihat langsung. Susan masih remaja. Kok kayak punya Bang Alvin ya gitu. Kan. Ya, dia enggak tahu. Dia enggak tahu. Dia aja. Kameramen enggak tahu, biarin. Juga di sini ya. Biarin deh. Umpetin belakang. Ada Susan. Susan. Rimbun. Ya. Gede, warna cakep, terah oke. Nah, ini Susan original ya, sudah mutasi contohnya kayak tadi tuh. Oke. Harga gimana? Ini di 550. 550.000. Sok dirawatin, kita enggak pernah tahu nasib Susan kayak gimana. Bener. Siapa tahu naik bagus. Tahta. 7.500.000 ya kan. Ini masih ujungnya doang masih nih. Masih ujungnya doang. Ayo. Ya nyari-nyari jackpot ya. Betul. Nah, siapa tahu. Tapi kan jackpot itu sulit dicarinya, Bang. Iya, siapa tahu. Nah, ini ada Rianita Rumpun 9. Ini mah udah akar surya. Surya ya, ukurannya sama bagus semua banget. Lagi gitu. Cakep banget Rianita. Kayak buket bunga ya. Udah. Ini roset banget. Seimbang gitu untuk size-nya. Seimbang banget. Berapa? Di 2.200.000. 2.200.000 Rianita akar surya di Rumpun 9. Rumpun 9. Artinya ya, cuma kontes, Mas. Berarti cuma 200 sekian ya? Kita urut nanti ya, kita bawa tukang urut lah. Ini Stardust Orange nih juga rumpun 8 yang ini. Harga 750.000. Sama kayak tadi. Tapi masih banyak ya. Masih banyak. Tetap. Masih banyak. Di rumpun 8 dan di rumpun 9. Pokoknya ada 2, harganya sama di 750.000. Nanti kita videoin aja dua-duanya kalau mau. Oke. Terus Pink Sunset. Pink Sunset rumpun 3. Harga yang berapa? 300.000 aja. 300.000-an aja. Kalau boleh beda kan dari takjubnya gitu. Takjub. Ya. Warnanya juga warnanya lebih klimis, menor. Klimis, bagus, menor-menor. Si. Lebih cerah. Tadi aku lihat postingan Bang Alvin Pink Sunset kok jadi demen ya? Bagus ya. biasanya biasa aja sama Pink Sunset. Bagus. Itu Frozen rumpun 3 di 150.000. Asli rumpun juga. Berapa? Asli rumpun 150. Oh, cepet limpul. Tiga latu. Buruan, cuma satu di 150.000. Rasan kemarin enggak segini dah harganya. Ih, 175 ya. Ini karena tinggal satu lah. Iya dah. Biar pada seneng. LOD. LOD pink. Local. LOD warnanya pink. Udah ngeping. LOD mutasi. Harga berapa? LOD mutasi size gede di 175. Cepet 75 dapat size yang besar dan rimbun ya, teman-teman ya. Ih, istimewa tuh. Istimewir. Daunnya roset. Stoknya banyak nih, Nusia Ode ya. Wow. Ada 8 pot sih. Dia masih punya SO. Masih punya SO nih, yang ini rumpun 5, rumpun 6 teh.
Oh, kalau ini size-nya agak kecil dari yang tadi ya. Kecil, tapi dilihatnya masih enak banget. Benar. Ini harga yang gimana? 450. Oh, beda harganya beda, juga jauh, ya. Jauh, jauh beda. Kalau yang ini di 450.000, rumpunnya di 5. Di 5 rata-rata. Paling sedikit 5. Untuk size-nya remajaan. Size remajaan. Jadi ada dua varian nih, teman-teman. Kalau emang mau langsung yang jumbo, boleh di 7,5. Atau kalau mau yang masih remaja, ya, tetap di rumpun, harganya di 450.000. Sesuai budget teman-teman aja. Bener. Beres deh. Di sini masih Kocindol. Kocindol. Nemu. Kocindol ora didol. Ora didol. Kocindol ora didol. Ya saya nemu. Iya, mau dibesarin dulu. Ya masa nemu di kandang orang. Oke, okay, Bang Alvin, okay, terima kasih banyak ya. Saya tuh selalu senang kalau liputan di sini karena stoknya bagus-bagus, roset-roset tanamannya sehat-sehat. Gimana kalau teman-teman mau inden dengan media tanam yang ada di sini? Media tanam boleh nanti di WhatsApp aja ke nomor admin, nanti estimasinya di WA lah di kamar. Biasanya tuh per kalau mau nunggu enggak apa-apa. 20.000 teh. 20.000 per kilo. Jadi masih hemat banget ya. Iya, masih hemat. Tapi pengirimannya by cargo ya, teman-teman ya. By cargo itu malah justru murah deh. Kita ke Pulau Jawa per 10 kilo tapi ya cuma 30.000 ongkirnya. Oh. Per 10 kilo tapi lebih karena hemat. Di kargo itu kan ada per 10 kilo, per 50 kilo itu lebih murah lagi ongkirnya. Oke. Iya. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan aku dari awal sampai akhir. Jangan di-skip, pasti enggak kalau nyesel deh kalau di-skip ya, karena ini barang lagi cakep-cakep banget. Barang lagi mewah, lagi sehat-sehat. Oke, kalau lagi. Heeh, masih ada mau sampaikan? Cukup deh. Oh, cukup. Dibeli yang banyak. Iya, pokoknya di screenshot bayar dah. Oke. Lina pamit. Saya juga pamit. Assalamualaikum. Bye. Bye.